Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Yanto Liwatani Channel. Kali ini kita akan membahas serangan hama babi ya. Serangan hama babi, gimana caranya supaya babi itu tidak masuk lagi ke kebun kita. Nah, ini sahabat tani bisa lihat bekas serangan babi parah masuk ke kebun terong ya. Ini baru semalam, biasanya nggak pernah masuk. Ini sudah lama tidak saya beri obat di pinggiran karena udah lama nggak masuk. Mungkin ini udah masuk penghujan, jadi dia masuk kembali. Wah, sangat parah. Yuk kita lihat di sebelah sana sahabat tani, tanaman saya digusur parah. Ini sahabat tani yang sudah saya benerin tadi, habis digusur ya, cabenya habis saya tanam kembali. Kita lihat di bagian sini kesan. Jadi kali ini yang akan saya bahas bagaimana agar hama babi ini tidak masuk lagi ke lahan pertanian kita. Seperti ini contohnya, karena ini sudah lama nggak saya beri obat di pinggirnya, akhirnya dia masuk kembali. Sebenarnya sangat mudah ya sahabat tani, kalau sudah ada tanda-tanda masuk sebelum parah seperti ini, kita bisa melakukan, kita spray ya di pinggirnya keliling, tidak membutuhkan obat yang mahal, cukup dengan modal 3.000 rupiah insya Allah dia tidak akan masuk. Apa obatnya? Yuk kita pakai. Baik sahabat tani, obat apa yang saya pakai untuk mengendalikan hama babi? Hama babi ini penciumannya sangat sensitif, jadi kalau ada bau yang menyengat, dia itu tidak akan masuk ke lahan kita. Jadi saya akan menggunakan insektisida berbahan triclopyrimos. Saya kapur barus ya. Kapur barus ini baunya sangat menyengat. Ini sangat cocok sekali karena babi penciumannya sangat sensitif. Ini kita campur dengan urakron, kita masukkan dalam tangki, kita semprotkan sekeliling lahan. Kita semprotkan sekeliling lahan, babi tidak akan masuk. Begitu dia sampai pinggiran area lahan kita, dia akan kembali pindah ke area yang lain. Ini saya sudah membuktikan ya. Sebelum serangan yang ini, saya sudah pernah melakukan ini. Saya spray pinggir lahan saya keliling, itu dia tidak akan masuk paling enggak satu minggu, atau kalau untuk antisipasi 4 hari sekali kita semprot keliling lahan. Itu enggak banyak juga. Kita bikin adukan setengah tangki saja, lalu kita spray keliling lahan, enggak menghabiskan waktu 10 menit. Itu sangat efektif. Saya udah uji coba. Jadi cukup dengan ini, kapur barus harga 3.000 rupiah, terus dicampur dengan kurakon dan aktif propenopos, sudah sangat mampu membuat hama babi tidak masuk ke lahan kita. Oke sahabat tani, semoga video ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, sahabat tani bagikan ke petani lain yang mungkin menghadapi masalah yang sama, masalah hama babi. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.